PPK Bapak Joko, nama lengkapnya Matius Joko Santoso. Oke, terus PPK Islam saudara. Ya, tahun berapa? 2020. Saudara menggunakan perusahaan apa namanya? PT Global Trijaya. PT? Global Trijaya. Oke. Sebelah saudara Muhammad Iqbal, apakah itu saudara pernah mengerjakan bansos di Kementerian Sosial? Pernah, Pak. Menggunakan perusahaan apa? PT Global Trijaya Singapura. Oke, sebelah saudara Bu Erwin pernah? Menggunakan perusahaan apa saudara? CP Nelayan Semarang dan CP Garam Nusa Prestasi. Baik, dua perusahaannya? Ya. Saudara Rocky, pada putaran berapa saudara? DKI 1, Bodetabek 1 dan DKI 3. Baik, saudara Raps, Indra, pada putaran berapa? Ketujuh. Tahap ketiga itu putaran? Tahap ketujuh. Tahap ketiga putaran? Sudah tahap ketiga ya? Sudah tahu. Saudara Iqbal? Tahap enam, tahap sembilan dan komunitas. Pernah tahap enam? Tahap enam. Komunitas? Tahap sembilan dan komunitas. Komunitas. Saudara Go Erwin? Memang tahap tiga, komunitas, tahap lima, tahap enam, dan tahap sebelah. Baik. Kembali ke sini, saudara Rocky. Saudara, paketnya ada berapa? Total tiga putaran itu 115.000. 115.000 paket. Jadi saudara Raks Indrasi berapa paket? 100.000. 100.000. Saudara Muhammad Iqbal dengan total paket 100.000. 100.000 untuk tiga. Iya. Saudara Go Erwin. 307.301 paket. Oke. Nilainya dari sini berapa? 115.000 itu berapa nilainya secara total? Kira-kira 30 miliar. 30 miliar. Saudara Raj Indrasing berapa? 27 miliar. Saudara Muhammad Iqbal? 27 miliar. 27 miliar. Saudara Go Erwin? 88 miliar. 195.000. Juga 190.000 rupiah. Lalu mulai dari sini, setiap paket itu berapa nilainya? Total 300.000 termasuk total pengiriman dan termasuk pengiriman dan pengiriman berapa?
kemudian saya diberitahu untuk ke kantor Kemensos untuk membuat surat penawaran dan bertemu dengan Pak Joko. Tadi dengan temannya itu siapa yang membeli? Belakangan sesudah saya dapat kontrak, sesudah saya dapat surat penawaran pertama, ketika saya diundang dari Pak Billy untuk pergi ke, saya lupa namanya, salah satu restoran Padang di Jalan Pemuda untuk menemui kawannya. Kawannya dari yang teman saudara Billy. Betul, kawannya saudara Billy yang dia bilang tadinya saya disuruh beli tas itu. Billy sama saya yang menghubungi saya menawarkan menginformasikan ada bansos apakah mau. Saya bilang ya coba aja kita ngobrol dulu, kemudian saya tidak makan dengan Pak Billy. Buku tiga. Buku tiga. Bukunya apa? Kemudian kan saudara belum saat itu apakah sudah ditulis sama bukunya dia? Waktu itu sudah, karena waktu itu saya yakin sudah karena saya berada di gudang katanya lokasinya. Waktu saya memberi momen itu saya. Saudara sudah mendapatkan SPKB ini? Sudah. Dari siapa yang menyalakan? Pak Joko. Pak Joko. Kemudian tadi saudara bertemu di restoran, ada salah satu restoran di Jakarta ya? Iya. Untuk bertemu dengan siapa tadi? Pada waktu bertemu memperkenalkan diri dengan Pak itu sebagai dengan nama Pak Iman dan Pak Yogas. Pak Iman dan Pak Yogas. Yogas. Oke. Apakah yang tadi ada satu saksi yang Yogas itu orangnya? Harus. Pokoknya tadi ada salah satu saksi yang namanya. Iya. Itu orang itu. Betul. Hari itu ada Joko Budi yang tadi memperkenalkan teman saudara yang diri juga ikut untuk teman itu. Tidak. Joko Budi saksi ketiga ya. Mungkin akan bicarakan antara saksi setelah bertemu dengan Iman dan mohon maaf, sebetulnya ada satu orang lagi namanya Pak Maulana. Pak Maulana, siapa itu? Saya enggak tahu latar belakang. Teman dari saksi atau teman dari dua orang yang ini? Teman dari mereka. Teman dari mereka ya, Pak Maulana. Oke. Kemudian apa yang dibicarakan di sana? Mereka bilang karena saya, karena bapak maksudnya saya tidak bisa beli tas dari mereka. Saya dimintakan fee untuk mereka. Karena saksi tidak bisa membeli tas dari mereka, saksi harus memberikan fee kepada mereka. Yeah. Kenapa itu? Apa alasannya itu? Sebagai memberi informasi, sebagai karena sebagai komitmen informasi. Informasi kalau alasannya kan saya komitmen ke Pak Billy bahwa saya beli tas ke teman. Oh, awalnya ada komitmen beli tas karena saudara diberi informasi mengenai bansos. Karena saudara juga ditunjuk. Maksudnya memberikan kan awalnya dia harus membeli kalau saudara ditunjuk gitu dari penitia. Saya diminta membeli goodie bag kalau saya ditunjuk. Kalau saudara ditunjuk itu di awalnya ya. Ya. Setelah bertemu di situ saudara katakan tidak bisa membeli. Bagaimana bisa dia tahu saudara tidak bisa membeli? Karena di SPKB karena dari arahan dari kantor Kemensos bahwa saya harus beli dari PT Sritex. PT Sritex beli bagi. Sehingga saudara diminta oleh Pak Iman dan Pak Yogas untuk memberikan fee gitu, sebagai kompensasinya gitu. Betul. Mereka apa kerjaan Iman sama Yogas ini? Apakah mereka salah satu? Kalau Pak Iman saya, kalau Pak Iman saya pernah ke kantornya ada dia. Usahanya juga. Ya. Ya. Kalau Pak Yogas bekerja di Bank Muamalat. Waktu itu tawar menawar, jadi akhirnya sepakat di saya harus memberikan 40% keuntungan saya untuk mereka. 40% dari teman saudara. Di tahap berapa itu? Satu. DKI satu, kemudian ya untuk semua. Untuk waktu itu karena waktu itu baru satu ya, asumsi saya sih itu ya. Masih tahap satu. Karena masih tahap satu. Oke, apa yang jadi saudara berikan? Jadi. Kapan berikan? Bentuknya berapa?
total yang saya berikan menjadi 670 juta. Jalan sekali, Pak.